Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man alatsa banate, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Tiga anak perempuan. Ibu bapak yang punya tiga anak perempuan, besarkan dengan baik. Fa'addawahunna, masukkan ke pesantren, jilbabnya panjang, sekolah dengan baik. Wazawwajahunna, nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Wa ahsana ilahinna, buat baik pada mereka sampai mati. Falahul jannah, surga bagi. Masuk surga dengan haji mabrur, payah. Pekanbaru Riau store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Ada pintu surga tanpa haji. Apa dia? Jaga tiga anak perempuan, kasih makanan yang halal, masukkan ke pondok pesantren, jilbabnya panjang, kau nikahkan dengan laki-laki yang soleh-soleh, surga bagi. Makanya jaga baik-baik. Jangan kasih dia. Ini sekarang banyak anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Kenapa? Celah jin itu dipakai. Dirukyahlah sama ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Hai jin, ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah. Hai musuh Allah, keluar. Tidak mau. Kenapa kau ganggu anak kemanakan kami? Karena celana kami dipakai. Patutlah jin itu mengamuk. Celana jin yang menjerit patut. Kasihanlah sama laki-laki. Kalau kalian menutup aurat, bukan kalian menutup diri kalian sendiri. Bukan kalian sayang pada diri kalian. Kalian yang menutup aurat, kalian sedang sayang sama laki-laki. Bayangkan atuk-atuk yang bininya sudah mati. Naik motor berhasil. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda kita ini mesti dijaga. Saya anak pertama laki-laki. Adik saya anak kedua laki-laki. Waktu kami kuliah di Pekanbaru, kami tinggal serumah berdua. Datang mak balik dari kampung. Awal bulan datang antar belanja. Begitu kami pulang tengok, berserak botol minyak wangi. Kenapa dipecahkan mak? Kusangka minuman haram kamar. Habislah minyak wangi. Disangkanya kami minum minyak wangi. Ibu mesti tanya. Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Ini apa? Ini kemana? Ini di mana? Motor kemana? Begitu ibu berhenti merepet, dunia sudah kiamat. Macam mesin pompa rusak. Oleh sebab itu jangan pernah bosan bertanya. Tiba-tiba HP anak tinggal di rumah, ibu miss call telepon. Tengok, rupanya tidak dibuatnya mama, tidak dibuatnya emak. Apa dibuat di situ? Security kejam. Tak apa-apa. Nanti setelah tua dia akan berterima kasih. Terima kasih, ma. Kalau bukan mak dulu mendidik kami dengan keras dan kejam, kami sudah jadi hantu. Ibu, luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak muda kita ini yang merusak, pertama narkoba. 1,6 ton narkoba ditangkap oleh bapak-bapak dari kepolisian Badan Narkotika Nasional. Bayangkan kalau 1,6 ton sabu-sabu, berapa tahun mabuknya itu? Serahkan semua, dibakar pakai asap, sebarkan, tarik bersama. Error semua satu lapangan. Habis sama tiang-tiang itu error. Oleh sebab itu maka ini serangan luar biasa. Dulu kita diserang dengan meriam Belanda. Dulu kita diserang dengan bom atom. Tapi sekarang dengan bom narkoba yang luar biasa. Oleh sebab itu maka hukumnya harus jelas. Ustadz ceramah. Pak polisian tegakkan hukum. DPR buat payung hukum. Tidak tengok agama. Saya diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan bapak pimpinannya Kristen, non muslim. Apa katanya? Ustaz Somad, ini acara keagamaan, tapi saya walaupun beda agama dengan Ustaz tetap hadir, karena ini adalah untuk membangkitkan kerohanian. Ustaz Somad, saya melihat sendiri orang yang sakau, mabuk. Andai saya ada kuasa Ustaz, saya akan menembak pengedar-pengedar ini, katanya. Luar biasa. Hampir saya bertakbir. Oh, untung beda agama. Ternyata naluri kita sama, walaupun beda agama, tapi kita ingin menyelamatkan anak-anak bangsa kita dari narkoba. Meraung, meratap,
berapa banyak ibu-ibu yang masak nasi goreng pagi, tak masak-masak. Kenapa tabung gas sudah dijual anak? Oh, kalau udah kena narkoba dia tak peduli, tabung gas. Baju maknya dijual ya. Kalau ada mak-mak pakai singlet, itu termasuk bajunya udah dijual anak. Alhamdulillah di Bengkalis belum ada lagi, bajunya masih lengkap semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang merusak anak muda ini, seks bebas. Oh, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah, sepanjang perjalanan kami pantai, padahal kata orang kalau di pantai banyak maksiat, tak ada tadi kami tengok. Entah karena kaca mobil itu hitam. Aman, tentram. Pengajiannya, ini bukan di pesantren. Ini bukan pengajian pondok pesantren. Ini pengajian pemerintah daerah Bengkalis. Tapi dibuat ada tiang besi di tengah. Ini perempuan semua. Ini laki-laki semua. Apa artinya tak bercampur antara laki-laki dan? Tak campur. Oh, ada juga perempuan semua. Sikit-sikit lah Bapak. Ini bagian pers. Ini pun ada juga laki-laki. Kenapa kalian di sini? Studi banding kok usah. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini acara syar'i, tidak bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Karena memang timun-timun, ini timun semua. Ini buat durian. Durian tak boleh campur dengan timun. Kenapa? Timun kulitnya lembut. Diletakkan di atas, sobek di bawah, hancur banyak. Apalagi kalau timunnya, oh hancur, jadi jus timun. Oleh sebab itu maka timun-timun anak-anak gadis ini kita jaga. Kalau sampai dia dekat, yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan! Yang ngidam, muntah-muntah, demam panas, perempuan! Yang melahirkan meregang nyawa, perempuan! Yang menyusukan selama 2 tahun, perempuan! Yang susah siapa? Perempuan! Oleh sebab itu kita jaga. Hai anak-anak lajang, anak-anak laki-laki. Perempuan ini adalah adikmu. Ya Muhammad, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedang. Ini lancang, kurang ajar. Pancung kepalanya. Tenang, kata Nabi. Tenang. Kau minta izin berzina? Iya. Bagaimana kalau orang berzina dengan emakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan saudarimu? Dia terdiam, merah wajahnya. Perempuan adalah adikmu. Perempuan adalah kakakmu. Bagaimana kalau orang melakukan perbuatan aniaya terhadap saudarimu? Hai laki-laki, hai anak lajang, jaga, buanglah mantan pada tempatnya. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak-anak muda di Bengkalis tak lagi ada pacaran-pacaran. Alhamdulillah. Dari bunyi alhamdulillahnya sikit. Tak ada gunanya. Yang penting kau sekolah aja serius. Habis ini tamat pesantren masuk. Oh pesantren, pesantren. Alhamdulillah 12 kabupaten kota seprovinsi Riau yang sekolah tinggi agama Islam negeri menjadi IAIN di Bengkalis. IAIN Bengkalis sudah jadi kan? Masih tanya? Sekolah tinggi agama Islam dia akan berubah menjadi IAIN. Di sana sahabat-sahabat saya ada Profesor Samsul Nizar, ada Dr. Haris Riyadi, ada Dr. Abdul Wahid. Itu dulu dosen-dosen dari UIN Pekanbaru. Mereka tinggalkan Pekanbaru, kota besar, ibu kota provinsi. Demi apa? Untuk kembali membangun kampung halaman. Allahu Akbar. Kalau mengedepankan karir, mengedepankan gaji, mengedepankan bisa menjadi presenter di mana-mana, bisa saja seminar. Tapi mereka ingin membangun kampung halaman, maka anak-anak masukkan ke sekolah. Apalagi sekarang ada pula lagi STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam. STIEI, apa kok payahlah? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam. Ada perbankan syariah, ada ekonomi syariah, ada akuntansi syariah, bangkit ekonominya. Maka anak-anak muda ini mesti kita selamatkan. Anak ibu sekolahnya di mana? Pesantren, kampung. Anaknya di mana? Islamic boarding school. Sama. Islamic Islam boarding asrama school, sekolah. Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Pesantren itu. Kalau orang kita ini kan suka pakai-pakai Inggris.
Kau tadi sarapan apa? Ayam goreng. Kampung. Kau pakai apa? Fried chicken. Fried goreng, chicken lah ya. Kau goreng. Kualinya sama. Sama-sama minyak jelantah. Terserahlah mau pakai Inggris atau apa-apa. Daftarkan anak Anda. Benteng terakhir anak kita. Dari PKI, dari sekuler, dari liberal, dari aliran sesat, dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas. Satu-satunya benteng tinggal pondok pesantren. Daftarkan anak-anak Anda ke pondok pesantren sebelum tanggal berikut ini. Dia sekolah di luar. Kita tak tahu dia berkawan sama siapa, jalan sama siapa, pergi kemana. Kemana? Tak tahu. Tapi kalau di pondok pesantren selamat dia masukkan. Sampai ke Mesir, Kairo. Kami dulu di Mesir terikat dalam satu ikatan namanya KSMR. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Zaman saya kuliah dulu. KSMR. Anak-anak Riau. Dan saya anggotanya. Tapi di antara 12 kabupaten, terus terang nih, jujur. Yang paling benci saya nengok orang Bengkalis. Kenapa gitu? Anak Bengkalis satu bulan dapat $100. Dari mana? Pemda bekerja sama dengan yayasan Pak Gamal Abdul Nasir yang sekarang di Brunei Darussalam. Bapak, asal anak Bengkalis dapat $100. Kami seperak haram dapat. Ustaz dari kabupaten mana? Tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Setelah pulang, barulah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang kita sampaikan oleh salah seorang anak kader yang kita kirim dulu. Abdul Somad. Tak siapa ngirim? Saya berangkat tadi ngirim. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Tapi anak Bengkalis diantar ke Mesir, diberikan beasiswa. Setelah pulang, diberikan fasilitas, diberikan pondok pesantren. Enak betul dari orang Bengkalis. Kalau bolehlah dulu request lahir di mana, saya minta lahir Bengkalis. Jadi kalau ada anak Bengkalis tak juga sukses, masuk aja ke laut. Diberikan fasilitas yang luar biasa. Nah, anak-anak muda tinggal berkarir ke depan. Mau sekolah agama? Nih! Mau sekolah ekonomi? Nih! Mau sekolah ke Kairo? Nih! Mau bekerja di sini? Ini. Oleh sebab itu anak-anak mudanya, jangan kau rusak masa mudamu dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Nih! Ini dua botol, ini simbol. Satu botol, ini 300, artinya setengah jam. Dua botol berarti dua jam, satu jam. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja tak diterima kalau segelnya rusak. Apalagi anak-anak kita. Oleh sebab itu anak-anak gadis, kau jaga segelmu baik-baik. Jangan sampai rusak. Ini Ustaz Somad ini tak sopan nih. Ceramah di depan kepala kantor Kementerian Agama, ceramah di depan lembaga adat Melayu. Ini negeri Melayu, negeri bermartabat, negeri bermarwah, Pak Ustaz. Lebih baik kita cerita martabat sekarang daripada jadi martabat. Betul. Oleh sebab itu jaga, jaga kehormatan. Kalau tidak, na'udzubillah. Hari paling sakral, hari paling mulia, hari paling baik sekali seumur hidup. Tapi justru menjadi hari kemarahan. Aku nikahkan engkau dengan anak aku dengan cuno. Marah saat akan nikah. Kenapa? Marah. Karena telah rusak kehormatan anak. Padahal semestinya hari itu dengan kelembutan. Aku nikahkan engkau dengan anakku hari tunai. Siapa? Rupanya menantunya tentara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau mau jadi tentara? Silakan. Kau mau jadi polisi? Silakan. Kau mau jadi ustaz? Silakan. Kau mau jadi dokter? Silakan. Dulu anak-anak kecil kalau ditanya, mau jadi apa nak? Jadi dokter. Mau jadi apa nak? Jadi dokter. Saya bingung. Kenapa anak-anak kecil itu semua mau jadi dokter? Sekarang baru saya. Di mana-mana saya ceramah 60 menit selesai. Sementara 5 yang mau disampaikan, baru 2. Pemimpin, anak muda. Ada 3 lagi. Jadi kalau dibagi 2, setengah jam, 2 jam setengah. Jamaahnya tahan, saya tak tahan. Islam sudah lama bertapak di Bengkalis ini. Orang-orangnya senang mengaji. Pengalaman kami sebagai penceramah, tak tahu ustaz yang lain, ini ceramah itu tergantung audiensnya. Kalau mereka semangat, kita pun semangat. Saya pernah ceramah 5 menit. 5 menit saya ceramah. Selesai saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan.
datang mereka ramai-ramai. Kenapa Ustaz cepat betul? La tu'alliqul khanazir, la tu'alliqul jawahir fi anaqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Kenapa gitu Ustaz? Saya sedang ceramah, kalian selfie. Saya sedang ceramah ya. Tapi di Bengkalis, ketika saya sedang ceramah semuanya, tak ada yang menunjuk saya tutup. Tak ada yang menguap. Dari tadi saya tengok, ada tak yang menguap. Saya sedang ceramah, ada dua orang menguap, berhenti saya. Kadang kita baru ceramah 30 menit, sudah keluar kudan ini. Tapi di Bengkalis ini, Masya Allah, semangat semuanya. Kenapa saya bisa mengalir berceramah ini? Karena jamaahnya juga hatinya terbuka. Padahal sudah duduk dari jam 5 tuh. Terserah lah jam berapa. 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa. Apa ini? Pertanyaan. Ulama lagi. Baru dua. Pemimpin, anak muda. Di antara pemimpin dan anak muda ini ada jari yang paling panjang, paling tinggi di tengah. Itulah ulama. Lama paling tinggi. Nampaknya dia condong ke nomor 2. Idza matal insan, kalau manusia mati, putus amalnya kecuali 3. Nampaknya dia mendukung nomor 3. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hari kiamat sampai dia ditanya 4 pertanyaan.